Kitab soal berikutnya, persegi panjang di samping berukuran AD 9 cm, AB 12 cm, gaya bekerja F1, F2, F3, F4, dan F5 masing-masing 8 Newton, 12 Newton, 14 Newton, 16 Newton, dan 18 Newton. Hitunglah momen gaya total terhadap titik O. Ya. Mari kita selesaikan satu persatu di sini apa yang diketahui. Ini diketahui. Ya. Kita lanjut dulu F1, F2, F3, F5 ya. F1 sama dengan 8 Newton. F2 sama dengan 12 Newton. F3 sama dengan 14 Newton. F4 sama dengan 16 Newton. Sekarang ya, ini F8 sama bukan F8 tapi F5. Ya. F5 sama dengan 18 Newton. Kita ID-nya. Untuk karena pusat perputarannya titik O, maka lengan gaya itu ke gaya dihitung dari titik O. Ya, oke. Ini F1. Lengan gaya dengan gaya itu harus tegak lurus. Ya. Maka dari sini kita tarik gaya tegak lurus ini. Ini tegak lurus. Itu loh. Itu yang ini yang dinamakan sebagai D1. Ini kan pusat lengan gaya putarnya tegak lurus. Berarti di sini kita lihat ini D1 sampai berapa? Panjang AB itu kan 12 cm. Berarti ini kan pas per potongan diagonal itu kan pas parunya. Berarti 6 cm ya. Lanjutkan untuk F2. F2-nya nih. Tarik garis ke bawah ini. Tegak lurus ya. Ini tegak lurus ke sini. Ini sebagai D2-nya. Ya, sebagai D2. Jadi ini dengan gayanya tegak lurus. Berarti D2-nya itu didapatkan berapa? Separuh dari AD. AD-nya 9, berarti 4,5 cm. Ya. D3-nya ini D3 dari pusat. Ini tarik. Ini D3. D3-nya berapa? Separuh dari AB. Berarti sama dengan 6 cm. Sehingga D4. Ya. Pada D4 kita dapatkan ini tarik di empat ini, pusat ini, itu naik ke atas. Ya. Ini yang kita namakan sebagai
D4. Jadi D4-nya sama dengan 4,5 cm. Berarti ngitungnya dari pusat ini. Sedangkan D5 itu O-nya di sini. Ini kan arahnya menuju pusat. Jadi kalau menuju pusat perputaran itu kan nggak punya jarak, gaya itu nggak punya jarak, mepet. Berarti D5-nya itu yaitu 0. Ya, yang miring. Mari kita hitung. Saya ditanyakan tau-nya. Ya, bahwa tau itu sama dengan tau, datanya tau 0 ya, tau 0, tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3 tambah tau 4 tambah tau 5. Oke, untuk tau 1, satunya gini, ngitungnya pusat lengan gaya, gaya putar, hanya mana? Berlawanan jarum, searah jarum jam ya. Pusat, nih, pusat lengan gaya, gaya putar. Pusat lengan gaya, gaya putar. Dan jadi tanya positif, searah dengan jarum jam. Berarti apa? D1, F1. Yang dua, pusat lengan gaya, gaya putar juga searah, berarti positif. D2 F2 kan sudah dekat lurus. Sing tau 3, ini kan pusat lengan gaya, gaya putar positif ya. D3 F3. Push yang keempat, tempat pusat lengan gaya, gaya putar atau empatnya D4 F4 positif. Yang berikutnya 5 nya menuju pusat, jadi D5 F5 kita masukkan. D1 nya 6, F1 nya 8 plus D2-nya 4,5, F2-nya 12, ya, D3-nya 6, F3-nya 14, D4-nya 16, terus apa? Balik ya. Di F4-nya dulu. Di 4,5 ya. Kebalik ini yang di sini. Kan di 5-nya apa? D4-nya itu 4,5. Terus F4-nya 16. Jadi balik apa? Plus di 5-nya 0. Terus F5-nya 18. Kita itu 6 kali 8 itu 48. Ya. 4,5 ya 12. Ini 4,5 kan 2 dulu. Kan 9. Berarti 9 kali 6 itu 54. 6 kali 14. 4 kali 6 kan 4, sisanya 2, berarti 84. 4,5 kali 16, 4,5 kali 2 itu 9, 9 kali 8 72. Ini di sini kan 0. Oke, berarti hasilnya berapa? 2 tambah 4 6, 6 tambah 4 10, 18 ya. 8 sisa 1. 8 8 16. 16 berarti 25 ya. Tambah 5. Ya, ini 25. Satuan apa? Newton. Tapi ini karena D ini sentimeter, Newton. Seperti itu, senti
meter itu ya.